Hai Twins. Hai. Review produknya dong. Boleh. Mau yang mana? Yang ready dong. Oh, kita kebetulan banget lagi ada dua produk. Ih, pisau satu average, pisau pastel yang kemarin sempet hits banget, dan satu lagi ada pisau lock and lock, pisau sultan. Wah, bagus banget. Pasti mahal ya harganya. Coba tebak, kira-kira berapa? Berapa ya? 300 ribu. Bukan. 200 ribu. Bukan juga. Jadi kalau yang ini harganya 134 ribu. Dan kalau yang ini harganya cuma 80 ribu. Wow, murah banget. Unboxing dong. Yuk, kita unboxing yuk. Pertama, kita bakal review satu ini pisau average. Ini agak susah juga sih bacanya ya. Jadi ini emang pisau pastel. Dalamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan bonusnya ada pisau talenannya. Kemasannya bagus. Detailnya, terus di sini ada magnetnya. Jadi sebetulnya ada yang ini tuh ada tiga tipe ya kemasannya, ada yang sliding gini, ada yang magnet gini, dan ada yang tanpa talenan juga. Nah, kebetulan ini kita yang pakai talenan. Nah, ini tuh talenannya yang mau tebelnya standar sih. Menurut aku malah ini nggak begitu tebal. Ini detailnya ada kayak serat jeruknya, masih bisa digoyang-goyang. Dan untuk pisaunya nih, cakep banget. Ini bisa untuk pisau roti juga ada. Coba kita lihat detailnya. Nih warnanya pink. Ada kayak tekstur, bukan tekstur apa? Bintik-bintiknya gitu ya, jadi bukan polos banget. Terus gagangnya juga kokoh, menyatu ya, tidak ada sambungan. Dan apa ya, kemarin sempat ada yang nanya, ini itu kalau warnanya bisa kayak ngelupas enggak? Kalau sejauh dari beberapa yang udah pernah pakai juga, pas asal pemakaian dan perawatannya juga dengan baik. Kemudian ini lucu juga ya, tebal. Ini tebal dan lumayan berat juga sih. Untuk infonya dari seller itu, ini kan tajam banget dan bisa buat motong kertas. Coba kita buktiin apakah emang setajam itu. Nah, sekarang kita bakal cobain reviewnya pakai kertas, apakah benar-benar tajam soalnya. Wow, ternyata ini tajam ya, Mams. Wow. Apalagi buat motong sayur dan buah, pasti juga sama tajamnya. Kemudian kita lanjut di pisau yang kedua. Kita ada pisau sultan, pisau lock and lock. Ini mewah banget kemasannya. Packagingnya cakep buat kado atau gift spesial, juga bagus. Ini masih tersegel, jadi nanti kita buka dulu. Nah, ini dia penampakannya si pisau sultan. Jadi untuk yang hitam ini nggak polos banget ya, Mams, tuh. Jadi ini tuh ada kayak seratnya gitu, ada motif-motifnya, jadi yang bikin dia kelihatan mewah. Ini sama, cuma di sini dia tidak bonus talenan. Banget. Dan kita coba apakah stajem seperti yang pisau pertama. Ya, 11-12 ya, sama yang tadi.
beratnya kayaknya memang lebih berat yang ini. Terus yang ini nggak ada, di sini masih ada ininya, kayak penyambungnya gitu ya. Bukan langsung kayak tadi kan nggak ada ininya ya. Ini mungkin yang bikin dia mewah. Dan ini nyaman juga sih dipegang. Nah, itu teman-teman. Silakan buat yang berminat, ini tinggal disesuaikan dengan budget kalian. Mau yang harga Rp134.000 atau harga Rp80.000. Dua-duanya ready ya, Mams. Jadi buat kalian yang pengen bisa langsung order. Biar dapat harga murah gimana caranya? Kalian bisa langsung intip galeri kita di Instagram @galeritwins.id. Di deskripsi bionya ada link, tinggal kalian klik langsung diarahkan ke grup Telegram atau ke TikTok Banjir Order. Dan kalian yang mau join di grup WhatsApp ada langsung chat admin. Kalian bisa hubungi nomor di bawah ini, nanti saya akan sertakan di deskripsi box dan di bawah ini ya. Harganya bisa lebih murah dari harga ready, karena harga PO dan harga ready pastinya beda kan, Mams? Thank you buat reviewnya, Twins. Oke, sama-sama. Ditunggu next review videonya dan video unboxing lainnya. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye-bye.